Terjerat Cinta Om Duda. Episode 29. Berenang. Melihatku. Apakah kau tidak menyukaiku? Tetapi kenapa kau memaksa aku untuk menikahimu? Ark, kau benar-benar membuatku bingung, desis duda tampan itu yang kini sudah melepas celana panjangnya. Merasa diacuhkan dan tidak dipedulikan oleh pengasuh putri kecilnya itu, James pun melangkah maju mendekati gadis desa itu. Tanpa pikir panjang ia pun melingkarkan tangan kekarnya pada pinggang ramping gadis desa itu. Dan, sungguh Sofia begitu terkejut dan hampir saja jantungnya copot dari tempatnya. Ya ampun, Tuan. Anda membuat saya terkejut. Desis gadis desa. James tersenyum kecil, ternyata gadis desa itu memang tidaklah tinggi. Buktinya, kepalanya hanya sampai pada dada bidang duda tampan itu. Namun, itu tidak membuat James menyesal, karena walau tidak tinggi semampai, gadis desa itu tetap bisa membuatnya uring-uringan dan bahkan penasaran. Kau menyebalkan, Annabel. Desis duda tampan itu. Menyebalkan dari mananya? Tanya Sofia. Dari segi manapun. Kau sangat menyebalkan. Bagaimana bisa kau acuhkan aku saat aku sudah menyanggupi syarat yang kau berikan padaku? Astagfirullah, kau benar-benar ingin mempermainkanku macam. Celoteh duda tampan itu yang tampak menggantung ucapannya dan seperti enggan untuk melanjutkan. Macam apa, Tuan? Tanya gadis desa itu penasaran. Tidak ada. Pokoknya kau menyebalkan. Jawab duda tampan itu seraya melepaskan dekapannya lalu memutar gadis desa di hadapannya agar menghadap kepadanya. Ish, gaje, deh. Desis Sofia. Gaje apaan? Tanya James tak mengerti. Gak jelas. Jawab Sofia yang tampak menekan setiap ucapannya. Selepas itu ia melangkahkan kakinya hendak kabur dari tempat itu. Astagfirullah, gadis desa ini benar-benar menggemaskan, desis James seraya mengusap wajahnya. Melihat pengasuh putrinya telah berjalan ke arah pintu yang sudah ia kunci, dengan cepat James berlari dan menangkap tubuh mungil itu lalu menggendongnya seperti bayi. Mau kemana kau, Annabel? Kau harus bertanggung jawab akan hal ini. Temani aku berenang. Ucap James seraya membawa Sofia ke pinggiran kolam. Dan tentu saja hal itu membuat Sofia panik. Lepaskan saya, Tuan. Saya tidak mau berenang, pekik gadis desa itu. Aku akan mengajarkanmu agar kau bisa berenang, Annabel. Tegas duda tampan itu seraya menurunkan Sofia tepat di pinggir kolam. Sofia mengerlingkan matanya dan membuang napasnya. Saya bukan tidak bisa berenang, Tuan. Tapi karena tangan kiri saya belum bisa terkena air, ucap gadis desa itu yang tampak membuat James mengerti. Astaga, aku lupa jika dia habis operasi, desis James dalam hati. Jika Anda ingin berenang, maka berenanglah sendiri, saya akan menemui Princess D. Sofia belum selesai bicara, dengan cepat James menyelanya. Aku akan mencari pelindung anti air untuk melindungi tanganmu, Annabel. Kau tunggu di sini. Ucap duda tampan itu yang terkesan memaksa. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Hah. Tidak perlu, Tuan. Saya sungguh tidak ingin ber. Lagi-lagi Sofia harus menggantung ucapannya saat tiba-tiba sang majikan menyelanya. Kau tenang saja, tanganmu pasti aman tanpa terkena air, ucap James yang kini tengah sibuk mencari sesuatu. Sofia tampak benar-benar frustasi dan pusing menghadapi majikan mesumnya itu. Ya ampun, orang ini benar-benar kekeh dan harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Benar-benar pekerja keras. Cicit gadis desa itu dalam hati. Beberapa menit kemudian, James memasangkan plastik pelindung tangan Sofia yang masih dibalut oleh kain kasa dan perban. Di bagian lengannya ia ikat sekuat mungkin, agar tidak ada celah untuk masuknya air ke dalam plastik itu.
Nah, sudah aman, kan? Sekarang kau sudah bisa berenang. Tenang saja, ini kuat dan tidak akan masuk air, ucap James saat ia telah selesai memasangkan plastik pelindung itu. Sofia menatap malas pada tangannya yang terbungkus plastik. Memangnya siapa sih yang mau berenang? Anda terlalu pemaksa, Tuan. Menyebalkan. Cicit gadis desa itu yang berhasil membuat James tersenyum. Set, sudah jangan banyak protes. Sekarang ayo ikut aku, ucap duda tampan itu seraya berdiri dan mengulurkan tangannya pada gadis desa itu. Sofia memutar bola matanya malas dan menekuk wajahnya berekspresi kesal. Saya bisa berjalan sendiri, ketus gadis desa itu yang tak mengurangi kemanisannya. James membulatkan kedua bola matanya penuh dan menggelengkan kepalanya pasrah. Whatever, ucapnya lirih. Kini, Sofia sudah berdiri di pinggiran kolam. Perasaannya benar-benar kacau dan penuh kesal pada majikan galaknya yang semena-mena dan pemaksa itu. Aku benar-benar tidak mengerti pada majikan galak ini. Kenapa dia ngebet sekali ingin mendapatkanku? Dan, dia juga sudah menyanggupi syarat yang aku berikan. Tetapi, kenapa dia tidak mengatakan jika dia mencintaiku? Apa dia memang benar-benar tidak mencintaiku? Lantas, kenapa dia sangat ingin mendapatkanku? Huh, hal ini benar-benar membuatku pusing 17 keliling, celoteh Sofia dalam hati. Segenggam rindu di ujung kalbu, sebutir cahaya di dalam dada. Seuntai kata cinta yang tak sanggup ku ucapkan padanya. Cinta, mungkin akan terasa jika kita sudah saling menyapa hati. James mengecup lembut bahu Sofia yang sedikit terbuka. Duda tampan itu benar-benar tidak tahan melihat gadis desa yang molek itu. Goresan warna keemasan di waktu sore itu semakin menambahkan suasana keindahan yang tercipta. Seketika, degup jantung Sofia terasa bergelombang dan berjoget ria saat duda tampan itu mendekapnya kembali. Ada apa ini? Dia mencintai duda tampan itu. Ya, dari awal Sofia memang sedikit menggemari majikan galaknya itu. Namun, saat ia tahu jika James mencintai Mila, seketika gadis desa itu memutus harapannya dan berusaha untuk menahan hatinya. Dan kini, kalian semua sudah tahu jika yang lebih ngebet adalah James. Hem, terkadang cinta memang datang dari mana saja. Benarkah kau ingin menjadi istriku, Annabel? Duda tampan itu bertanya dengan suara yang pelan. Berbisik namun nyaris terdengar oleh telinga gadis desa itu. Tangan kekarnya memeluk hangat pinggang ramping gadis desa yang ia inginkan. Sofia tampak terhenyak kaget mendengar pertanyaan majikan galaknya yang tiba-tiba. Sementara ia sendiri belum tahu jawaban apa yang ia berikan pada majikan galaknya itu. Astagfirullah. Hah. Menjadi istri Anda. Sofia tampak gugup dan sedikit terbata menanggapi pertanyaan majikan galaknya itu. James mengangguk. Kenapa kau seperti tidak mengerti, Annabel? Padahal kau yang ngebet ingin menikah denganku, ucap duda tampan itu seraya melepaskan pelukannya lalu berdiri di samping pengasuh putri cantiknya itu. Sofia gugup, grogi dan juga salah tingkah. Ada apa dengannya? Dan ada apa dengan duda tampan itu? Apakah duda tampan itu memang benar-benar ingin menikahinya? Aku bicara apa? Tetapi, mungkin memang aku sudah jatuh cinta pada gadis desa ini. Buktinya, setiap detik aku selalu memikirkannya. Tak ada yang lain, bahkan Mila sekalipun mampu terkalahkan oleh pesona gadis desa ini, ucap James dalam hati. Secepatnya aku akan menikahimu, Annabel. Kau percaya, kan pada ucapanku ini? Ucap James yang berhasil membuat Sofia kembali terjingkat kaget. Ah, iya, Tuan. Saya percaya, jawab gadis desa itu yang tampak masih gugup. James tersenyum hangat. Kalau begitu, sekarang buka bajumu,
Ucap James yang berhasil membuat Sofia terbelalak kaget. Hah? Kenapa saya harus membuka baju saya, Tuan? Tanya Sofia yang tampak terkejut. Bukankah sudah kubilang jika aku ingin berenang denganmu? Hem, jawab duda tampan itu seraya memainkan jari jemarinya pada pipi mulus gadis desa itu. Oh, tapi saya tidak perlu membuka baju, Tuan. Saya sungguh bisa melakukannya walau pakai daster ini, hehehehehe, sanggah gadis desa itu menolak secara halus. Tak ingin membuang waktu dan terus memaksa, akhirnya James pun pasrah dan mengiyakan. Duda tampan itu dengan perlahan menurunkan kakinya ke kolam. Sementara gadis desa itu tampak masih berdiri di pinggiran kolam. Ayo turun, Bele. Airnya segar sekali, ajak James seraya mengulurkan tangannya. Sofia tersenyum kecil. Majikan galaknya itu memanglah tampan dan keren. Mempesona dan juga gimana-gimana gitu, namun terkadang semua keindahan yang duda tampan itu miliki dapat terkalahkan oleh kegalakannya. Baiklah, tetapi sepertinya di sini terlalu dalam, Tuan. Bagaimana kalau beralih ke sebelah sana saja, cari yang sedikit dangkal, ucap gadis desa itu yang kemudian berlari ke arah barat. Oke, aku meluncur ke sana, ternyata kau tidak berani kedalaman. Duda tampan itu akhirnya menyelam dan berenang hingga ke tempat Sofia duduk memainkan kakinya di air kolam. Biur! James menyembulkan kepalanya tepat di hadapan Sofia, dan hal itu membuat gadis desa itu terkejut. Aa, muonyong lu! Gadis desa itu memekik. Seketika latahnya pun kembali muncul. Dan kini, wajah serta daster mininya sudah basah terkena cipratan air. Hahaha, James tertawa lepas melihat ekspresi gadis desa itu. Tuan, lain kali kalau mau mengejutkan bilang-bilang dulu agar saya tidak terkejut, sungut gadis desa itu sedikit merengek. Hahaha, namanya bukan mengejutkan kalau pakai bilang dulu. Dasar on. Desis James disertai tawa renyahnya. Sofia memutar bola matanya kesal. Tuan terlalu sering membuat saya terkejut, rengek gadis desa itu. James tersenyum seraya menumpangkan kedua tangannya pada faha pengasuh putri kecilnya itu. Hehehehe, suatu saat nanti aku akan membuatmu merasakan kenyamanan yang tiada taraf, Annabel, ucap duda tampan itu. Sofia memalingkan wajahnya ke udara. Tak ingin lama-lama ia menatap wajah tampan majikan galaknya itu. Takut hilaf. Annabel, kau jangan jutek dan judes seperti itu padaku. Kau tahu. Wajahmu semakin manis dan menggemaskan jika kau sedang cemberut seperti itu, ujar duda tampan itu yang berhasil membuat Sofia tersentak kaget dan terserang virus bucin. Aa, dia bicara apa? Ish, kenapa aku senang begini mendengarnya, cicit Sofia dalam hati. Sofia menahan senyumannya agar tidak luber dan meleleh, ah dasar duda tampan yang gombal. Dia selalu saja bisa membuat gadis desa itu tersipu malu dan salah tingkah. Annabel, perlukah aku menahan tubuhmu ini? Tanya James. Hem, menahan tubuh saya? Sofia tampak tidak mengerti. Ya, karena aku takut kau akan terbang ke angkasa karena sudah mendapatkan pujian dariku, hahaha. Jawab duda tampan itu disertai tawa ngakaknya. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan melipat bibirnya ke dalam. Sialan, dia hanya menggombaliku. Desis gadis desa itu dalam hati. Sudah sini nyebur, Annabel. Sampai kapan kau akan duduk di sini? Ayo sini, genggamlah tanganku, ajak James seraya mengulurkan tangannya. Sofia membuang napasnya dan menganggukkan kepalanya tanpa ragu. Tanpa pikir panjang ia pun menangkap tangan majikan galaknya lalu dengan perlahan menurunkan kakinya. Tangan kirinya tak menjadi hambatan baginya, karena plastik pelindung itu benar-benar kuat dan melindungi tangannya dari terpaan air.
Bagaimana? Segar? Bukan? Ucap James seraya mengusap lembut wajah cantik gadis desa itu. Sofia mengangguk. Ya, Tuan, jawabnya. Kalau begitu ayo kita menyelam, kau bilang bisa berenang, jadi aku ingin melihatnya, ucap James mendesak. Ayo, siapa takut? Jawab Sofia menantang. James tersenyum simpul. Satu, dua, tiga, setelah ia menghitung maju, mereka berdua pun mulai menyelam dan berenang menyapa air kolam yang dingin itu. James begitu gesit mengayuh kaki dan tangannya, sementara Sofia tampak sedikit kesulitan karena tangan kirinya yang sedikit terasa sakit jika harus dipaksakan. Huh, lambat sekali kau, Belle, ledek James saat Sofia baru saja menepi, sementara dirinya sudah sedari tadi. Jangan banyak komentar, Tuan. Lihat tangan saya, inilah alasannya, sungut gadis desa itu. Hehehe, tidak apa-apa, aku hanya bercanda. Lagi pula, kau tetap terlihat manis dan menggemaskan walau kau kalah olehku, ucap duda tampan itu seraya memeluk mesra gadis desa itu. Sofia hanya diam dan mengatur napasnya yang lumayan ngos-ngosan. Sementara James kini sudah ingin meluncurkan strateginya. Annabel, kapan kau bersedia menjadi istriku? Tanya James seraya mendorong pelan Sofia hingga menempel mentok di tembok sisi kolam. Sofia terkesiap, bingung harus menjawab apa. Sementara duda tampan di hadapannya kian tak mau diam. Tangannya mulai beraktivitas menelusuri tempat yang indah. Jawab saja, aku akan menikahimu, kapanpun kau mau, bisik James pada telinga gadis desa itu. Entahlah, mungkin harus saya pikirkan dulu, jawab gadis desa itu dengan suara yang berat. Oh, begitu, ucap James seraya mendekatkan tubuhnya pada Sofia dengan sedekat-dekatnya. Dan hal itu membuat napas Sofia terasa tercekat di tenggorokan. Kalau begitu akan kutunggu. Bisik James seraya mendekap erat dan menempelkan dirinya pada gadis desa itu. Mereka benar-benar menempel tak ada jarak sedikit pun. Maka tak heran jika saat ini belalai gajah milik James pun menempel di dinding ehem milik Sofia. Apa ini? Keras sekali, kenapa benda ini gak tenang? Ucap Sofia dalam hati. Semerbak bunga mawar tercium harum masuk ke dalam indera penciumanku, seperti itulah harumnya badan kekar milikmu itu, Tuan James. Lanjut Sofia lagi dalam hati. Bersambung.